Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Pada pembelajaran kelas 7 kali ini, kita akan membahas materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Jadi, norma itu terbuat dari atau dibuat dari nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat tersebut. Ada empat macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, norma agama. Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Norma yang berlaku dalam masyarakat yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, terdapat lima agama yang diakui. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Hindu. Yang keempat, agama Buddha. Dan yang kelima adalah agama Konghucu. Dari kelima agama tersebut, masyarakat Indonesia wajib memiliki agama, karena agama masuk ke dalam norma. Contoh dalam agama Islam, norma contoh dalam agama Islam adalah menjalankan ibadah. Misal sholat, di agama Islam itu sholat. Sholat lima waktu, menjalankan ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Contoh ibadah wajib adalah sholat. Masyarakat Indonesia yang memiliki agama Islam wajib melaksanakan sholat. Terkandung dalam mana? Terkandung dalam norma. Terus, wajib meyakini rukun iman. Wajib meyakini rukun Islam. Yang kedua, norma yang berlaku dalam masyarakat yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Biasanya, norma kesusilaan ini merupakan norma yang timbul dari hati nurani seseorang. Contoh dari norma kesusilaan adalah tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Orang yang memiliki norma kesusilaan, dia tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Yang kedua, contoh yang kedua adalah berlaku jujur atau berperilaku jujur. Tidak angkuh dan lain sebagainya. Sanksi dari norma kesusilaan ini adalah rasa dalam dirinya kurang enak. Rasa dalam dirinya kurang sesuai. Rasa dalam dirinya kurang pas dalam melakukannya. Ini adalah sanksi dari norma kesusilaan. Norma dalam masyarakat yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dari masyarakat tersebut.
Contoh dari norma kesopanan ini adalah mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, atau kalau orang Muslim, ucapkan salam, assalamualaikum, ketika masuk rumah, atau ketika anak pergi sekolah, cium tangan kedua orang tuanya. Itu termasuk norma kesopanan. Contoh yang kedua adalah tidak berkata kotor dan kasar. Tidak berkata kotor dan kasar, baik berkata kasar kepada orang tua atau berkata kasar kepada teman, perkataan-perkataan yang baik. Itu norma kesopanan. Orang yang memiliki norma kesopanan, maka orang tersebut akan berperilaku layaknya aturan-aturan norma yang berlaku. Contoh, tidak berkata kasar, mengucapkan salam ketika masuk rumah, terus tidak makan sambil berbicara, tidak makan sambil berdiri, dan lain sebagainya. Contoh norma yang ketiga, atau norma yang ketiga adalah dalam masyarakat yang pertama, norma hukum. Norma hukum ini adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Norma hukum ini bertujuan untuk mengatur masyarakat. Norma hukum ini bertujuan untuk mengatur masyarakat atau mengatur tingkah laku masyarakat supaya menjadi masyarakat yang taat terhadap hukum. Contoh dari norma hukum adalah taat pajak atau tepat membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, ada patuh terhadap peraturan lalu lintas. Misal, kalian menaik motor, usia kalian belum 17 tahun karena masih SMP. Akhirnya kalian tidak diperkenankan untuk mengendarai motor karena belum 17 tahun, karena belum memiliki SIM. Walaupun sudah 17 tahun tapi belum memiliki SIM, kalian belum boleh mengendarai sepeda motor. Contoh selanjutnya dari norma hukum adalah dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan tindakan kejahatan lainnya. Nah, ini contoh dari norma-norma hukum. Ya. Sanksi dari norma hukum adalah pidana ataupun penjara. Jadi, pada materi kali ini ada empat macam norma yang berlaku dari masyarakat, di masyarakat. Yang pertama, norma agama yang bersumber daripada agama, yang bersumber dari keyakinan-keyakinan masyarakat terhadap agamanya tersebut. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, dari kalbu seseorang, yang timbul dari kalbu seseorang. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah timbul dari kebudayaan-kebudayaan di masyarakat tersebut dan diterapkan di kalangan masyarakat tersebut, dan norma hukum. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur kehidupan di masyarakat. Mungkin itu aja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Karena norma ini sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kalian memiliki norma, maka hidup kalian tidak akan bisa berarti. Karena kesopanan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Kejujuran adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Ketekunan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Ilmu tersebut diambil dari mana? Ilmu tersebut didapat, diambil dari ilmu-ilmu yang ada di norma tersebut. Kita harus memiliki agama. Kita harus memiliki keyakinan dalam hidup kita. Kita harus memegang teguh prinsip. Dari mana? Dari norma tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang pas, atau penyampaian-penyampaian yang kurang pas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.